apa hukum mengundi parti yang pemimpinnya tidak memakai tudung, isteri tidak memakai tudung? Tuan-tuan, sebab tu kan kita sebut tak apalah nak tanya soalan. Saya baru ni pun saya cerita ada satu orang tanya soalan masa di wacana di apa, di Karangkrang. Soalan tentang Islam dengan pentadbiran apa, main-main soalan dia. Saya pergi di Arau lepas mayang, depa tak zikir. Apa jadi ni? Boleh. Macam tu punya orang pun ada. Yang hang tahu kita tak zikir macam mana? Masjid di negeri Perlis ni saya kata semua pergi tengok tu. Semua ada tu. Apa? Zikir selepas selepas solat. Dia kira lagi tak bunyi kuat di telinga dia, orang tak zikir lah. Ni tak apalah, ni sama kau soalan. Ada-ada orang tanya saya soalan. Pasal orang ingat saya baik dengan Perdana Menteri ke apa. Bukanlah, saya orang biasa ya. Apa hukum berbaik dengan Perdana Menteri yang bini dia tak pakai aurat? Dia tu kita kenal sokong parti mana. Parti dia hak dulu pun tak pakai, tak tutup aurat juga bini dia. Dan parti dia hak sokong parti tu pun, hak berkawan dengan parti pun tak tutup juga. Kalaupun bini parti dia hak... Ini semua menggunakan agama untuk cari alasan tentang orang lain. Kalaulah bini orang kena tutup, bini parti hang pun kena tutup. Ataupun bini parti yang hampir berkawan, parti hampir berkawan dengan parti dia pun kena. Sebab jadikan agama sebagai satu permainan. Bila nak tibai orang, pergi cari dalil bubuh pada. Ni parti. Oh, yang tu kita tak bincang dah. Kita cerita hak ni saja. Bila mari bab-bab penyalahgunaan, masalah rasuah, masalah macam-macam ni, oh yang ti dia tak timbul. Hukum Islam apa? Yang salah, salah. Tetapi, macam saya kata, dosa peribadi kita habak secara dosa peribadi. Manusia yang tak tutup aurat isteri dia, ditanggung oleh suami dia, bukan ditanggung oleh kita. Tapi kalau dia ambil duit negara, kita semua pakat tanggung hutang. Yang tu yang beza dia. Itu urusan dia. Kemudian, agama ni luas. Qawaidu minan nisa, wanita yang sudah tua. Ada hukumnya yang berbeza. Kita tak kata yang tu. Kemudian masalah aurat. Salah. Ada orang pakai tudung. Tak semayang pun ada. Kalau orang tanya kita, antara dosa tak tutup aurat dengan dosa maki orang, mana lebih besar? Maki orang lebih besar. Antara dosa tak tutup aurat dengan dosa mengkafirkan orang Islam, mana lebih besar? Mengkafirkan lebih besar. Antara dosa tak tutup aurat dengan dosa duk mengumpat orang, mana lebih besar? Mengumpat lebih besar. Tak tutup aurat, dia tutup, astagfirullahaladzim, aku bertobat kepada Allah, mudah-mudahan Allah terima. Tak tutup aurat ni banyak jenis aurat. Ada aurat yang mughalladhah, tak tutup kemaluan dia. Tadi dia tak tutup kemaluan dia, zakar dia, kubul dia. Yang tu dosa besar, tak ada lah kita tengok pemimpin mana bini duduk jalan telanjang, tak ada lah. Tak tutup kepala ni, dia kategorikan, taklah kita tasahul, tapi dalam sarair, dalam dosa-dosa kecil. Riba lebih besar daripada itu dosanya. Mencuri harta negara lebih besar, tidak diampunkan dengan astagfirullahaladzim. Walaupun buat zikir lepas mayang apa, hingap satu masjid, tak selesai dengan kau ambil duit orang. Pi haji pun tak tahu, tak selesai kalau ambil duit zakat. Ini agama bila jadi permainan macam itulah jadi dah. Sebab itu kita mahu kadang-kadang berfikir, tuan-tuan, negara ini milik semua. Kita tak mau nak tanya tentang hal peribadi orang. Kita hanya bertanya pemimpin tentang urusan dia dengan kita. Yang tu urusan. Kalau dia tak, bini dia,
kita tengok pemimpin tu ada benda tak bagus apa, peribadi kita pihak mak kat dia peribadi. Ni tak betul Datuk yang Datuk duk buat ni. Di segi amalan lah. Tapi dia dengan Allah Ta'ala selesaikan. Tak boleh kita pegang mikrofon pergi hentam benda peribadi. Tapi kalau dia membabitkan urusan yang menzalimi kita, kita ada hak untuk menuntut hak kita. Jika kita tidak, kita tidak aman hidup dalam dunia ni. Kita tengok orang tepi jalan, orang bini tak tutup aurat. Kita tak kata benar. Tapi kita tak perlu baki dia. Dan tak perlu kata. Kalau kita tak berhati, habang dia. Ni, pasal poin isteri tak tutup aurat. Dia pun kata, hang kelut siapa? Kita pun, oh, maaf, terkalut sikit. Tapi kalau dia mencuri harta orang, kita wajib beritahu kepada orang yang dizalimi. Kalau dia pukul orang, kita wajib. Patah itu telah melanggar hak orang lain. Sebab itu betulkan cara fikir kita tentang agama. Kalau tidak kita masuk campur benda yang bukan keperluan kita. Allah tak tanya kita. Allah tak man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang lihat mungkar ubahkan tangan. Fa in lam yastati' fa bi lisani fa in yastati' fa bi qalbi. Jika tak mampu dengan lidah, jika tidak mampu dengan jantung hatinya, fadzalika ataful iman, itu selemah-lemah iman. Tuan-tuan juga urusan macam tu. Kita mari sembahyang solat. Contoh solat. Sebab tu ada bab solat khalful imam al-fajir. Sembahyang di belakang imam yang jahat. Kerana tu imam ni dia terlibat dengan riba. Yang terbaik ialah imam yang salih. Dia tak? Tapi tu imam dia terlibat dengan riba. Riba dosa besar. Lebih besar lagi bila bini tak tutup aurat. Kadang-kadang orang bini tutup aurat semua. Tapi dia ambil riba. Allah istiharkan perang kepada riba. Dia jadi imam. Nak tanya, semayang kita di belakang sah atau tak? Sah tak? Sah. Pasal pergerakan kita sah. Kalaulah tu imam bunyalah soleh, masya Allah. Subuh dia bagi kita 4 rakaat. Tapi dia orang baik. Sah atau tak? Tak sah. Lepas tu kita kata, ni semayang ni, tu imam ni semayang tak sah. Oh, tu imam yang makan riba, hang tak kritik. Tu imam yang semayang 4 rakaat, hang nak kritik. Ada orang kata. Kita kata, makan riba berdosa, tapi dia dengan Tuhan. Bila dia semayang 4 rakaat, aku mampu di belakang. Tentu faham maksud saya? Demikianlah urusan pentadbiran. Urusan peribadi dia dengan Tuhan. Urusan kenegaraan dia dengan kita. Jika pemimpin pakai serban hebat sekalipun, dia hilangkan harta negara, kita mesti pertikai. Jika dia tak pakai serban pun, apa? Dia tak menzahirkan maksiat terbuka. Maka kita serahkan urusan tu dia dengan Tuhan. Melainkan dia minum arak depan mata kita, kita bagi tahu bahawasanya arak haram.